Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banggai, Bapak Dandim 1308 Lubuk Banggai, Bapak Kapolres Banggai, Kajari Banggai, Ketua Pengadilan Negeri Lubuk dan Pos AL Lubuk, serta para pimpinan parpol pengusung dan pendukung paslon LO serta pimpinan undangan yang kami hormati. Dengan senantiasa mohon ridho dan perkenan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Acara pembacaan dan penandatanganan fakta integritas penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 oleh para pasangan calon pada hari ini dinyatakan dimulai, yang diawali dengan sambutan sepatah kata oleh Ketua KPU Kabupaten Banggai yang kami hormati Bapak Cintur Patrimo Kuala. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan komisioner KPU Kabupaten Banggai, yang saya hormati ketua dan pimpinan Bawaslu Kabupaten Banggai, yang sama kita hormati unsur Forkopimda Kabupaten Banggai, Bapak Kapolres, Bapak Ketua Pengadilan, Bapak Dandim, Ibu Kajari dan Pak dan Poslan Kabupaten Banggai, dan teristimewa Bapak Ibu pasangan calon yang barusan selesai tadi pengundian nomor urut dan penetapannya nomor urut 1 atas nama Ibu Haja Sujati Murad dan Bapak Dr. Andus Umar Habibin Alimau, dan nomor urut 2 atas nama Bapak Insinyur Amiruddin Hamureka dan Dr. Andus Purkanuddin Masyidi, beserta para pimpinan partai politik pengusul dan tim LO. Maafkan saya apabila tidak menyapa satu persatu yang hadir di ruangan ini, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga bisa menghadiri acara pembacaan dan penandatanganan fakta integritas penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai tahun 2020. Hadirin yang kami muliakan, khususnya Bapak-Bapak Perkopimda, kami dari KPU Kabupaten Banggai memohon maaf sebelum acara penandatanganan ini kami telah melaksanakan acara rapat pleno. Perlu kami informasikan bahwa tadi malam jam 3 subuh kami baru mendapatkan peraturan KPU nomor 12 yang mana
satu rapat pleno pengundian nomor urut, yang kedua penandatanganan fakta integritas. Nah, untuk penandatanganan fakta integritas bisa jumlahnya diperbanyak dari yang rapat pleno tadi. Itu yang pertama Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Kemudian seperti yang kita ketahui bersama bahwa KPU Kabupaten Bangkai sesuai PKPU nomor 5 tahun 2020 telah melaksanakan penetapan bakal pasangan calon menjadi pasangan calon pada tanggal 23 September kemarin. Nah, menurut ketentuan 3 hari setelah penetapan pasangan calon adalah masa kampanye. Insya Allah akan dilaksanakan mulai pada tanggal 26 September 2020 sampai dengan 5 Desember tahun 2020. Ada 71 hari. Nah, berkenaan dengan itu tentu ada beberapa ketentuan yang harus kita taati bersama, utamanya ketentuan terkait dengan protokol kesehatan. Karena pilkada dapat dilangsungkan apabila kita semua, mohon izin, mohon maaf, bisa patuh dengan protokol kesehatan dimaksud. Maka pada hari ini kita akan sama-sama menandatangani dan menyaksikan penandatanganan fakta integritas penerapan protokol kesehatan. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, tentu harapan kita semua di dalam kampanye atau proses penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Manggarai, kita tetap menjunjung tinggi rasa aman, rasa damai di antara kita semua, sehingga benar-benar yang kita tujukan di dalam pilkada adalah pilkada yang bermartabat, lahirnya pemimpin yang berkualitas, yang mengedepankan kesejahteraan kabupaten apa masyarakat Kabupaten Manggarai. Tentu ini menjadi harapan kita semua. KPU hanya memfasilitasi di tangan Bapak Ibu sekalian, khususnya pasangan calon dan tim kampanye, juga partai pengusul yang menjadi motor atau penggerak dari simpatisan atau masyarakat di Kabupaten Manggarai. Kami mohon maaf, kami mohon izin, tolong disampaikan nanti kepada simpatisan masing-masing, di samping kita harus santun juga harus mengedepankan protokol kesehatan. Itu barangkali poin-poin yang kami perlu sampaikan. Terima kasih atas perhatian kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om dan selamat pagi. Terima kasih unsur Prokopimda, Komisioner KPU, Bawaslu, Paslon serta hadirin yang kami hormati. Selanjutnya kita ikuti bersama pembacaan fakta integritas penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 oleh Ketua KPU diikuti oleh pasangan calon. Untuk itu hadirin dimohon berdiri. Fakta integritas penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2020. Kami calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Manggarai. Pemilihan serentak tahun 2020. Dengan ini menyatakan. 1. Mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan. Pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada setiap tahapan pemilihan sebagaimana diatur dalam peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 yang telah diubah dengan peraturan KPU kesehatan yang ditetapkan oleh instansi yang berbeda. 2. Mengutamakan kesehatan dan keselamatan
pihak dan pemangku kepentingan, para pihak dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan seluruh tahapan pemilihan tahun 2020. Tiga, menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila melanggar peraturan mengenai protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian COVID-19. Lalu 24 September 2020. Nanti yang ini disesuaikan nomor urut ya. Pasangan nomor urut 1, calon bupati atas nama Haja Sulianti Murad. Pasangan calon nomor urut 1, calon bupati atas nama Sulianti Murad. Calon wakil bupati atas nama Zainal Abidin Ariham. Langsung, tidak perlu dijelaskan. Pasangan calon nomor urut 2, calon bupati. Calon wakil bupati. Calon wakil bupati Purbanudin Masudi. Ya, demikian. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Mohon berkenan Ketua KPU tetap berada di tempat. Dan selanjutnya dilanjutkan dengan pertanyaan masing-masing pasangan nomor urut 1, calon bupati dan wakil bupati diserahkan disaksikan oleh unsur Forkopimda, Komisioner KPU dan Bawaslu serta undangan. Selanjutnya calon wakil bupati nomor urut 1. Terima kasih. Selanjutnya tanda tangan berita acara yang berikut atau fakta integritas diarahkan panitia. Terima kasih paslon nomor urut 1 berkenan kembali ke tempat semula dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Selanjutnya nomor urut 2, pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2. Terima kasih, dilanjutkan dengan penandatanganan yang berikut oleh calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2. Paslon nomor urut 2, wakil bupati. Terima kasih paslon nomor 2 berkenan kembali ke tempat semula. Unsur Forkopimda disilakan dulu kembali. Ketua KPU Kabupaten Bangkai disilakan kembali ke tempat semula. Selanjutnya mari kita sama-sama dengarkan sambutan singkat dari pasangan calon bupati dan wakil bupati Bangkai pada pemilihan serentak tahun 2020. Untuk itu kesempatan pertama kepada nomor pasangan calon nomor urut 1, disilakan. Dengan durasi 3 menit